Umur belum 30 mau calon kepala daerah, jangan ya Dek ya, gitu baru bagus itu. Unjuk rasa mewarnai depan gedung DPR MPR RI pada Kamis 22 Agustus 2024. Berbagai lapisan masyarakat, tak terkecuali beberapa komika terkemuka, turut mengawal putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat batas usia pencalonan kepala daerah pada Pilkada 2024. Salah satu komika yang turut turun ke jalan adalah Rigen Rakelna. Dalam momen ini, Rigen juga sempat menyindir soal adanya bakal calon kepala daerah yang ingin maju pada pilkada, tetapi usianya belum memenuhi syarat. Ini, kalau pejabat sudah mulai melawak, saatnya komedian yang melawan. Itu dia jargonnya. Paham, tapi tunggu dulu. Ini, Dur. Usia 30 mau calon kepala daerah, jangan ya Dek ya, gituin Dur. Umur belum 30 mau calon kepala daerah, jangan ya Dek ya, gitu baru bagus itu. Selain Rigen, komika lain yang terlihat mengikuti aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI kali ini adalah Ari Kriting, Abdur Arsyad, Mamat Al-Katiri, hingga Ajis Doaibu. Tak hanya berlangsung di Jakarta, aksi penolakan revisi UU Pilkada ini juga berlangsung di berbagai daerah.